Oke lur, kali ini saya ada servisan power perumahan ya. Ini biasa buat mek-mekan atau buat pengajian ya. Oke, jadi di sini banyak potensi. Di sebelah sini ada 5 kayak yang fungsi. Oke, kita hitung 1 2 3 4. Oh, ada 4. 4 yang fungsi, 3 yang nggak fungsi. Oke, lalu yang sebelah kanan di sini ada 6 potensio yang fungsi semua karena ada kabel semua. Oke. Untuk kit-kitnya ini penampakan dari atas ini lumayan ruwet ya. Karena ini cuma servisan. Untuk kit powernya ini pakainya Sanken atau Safari. Mirip-mirip ya. Cuma dia ditambah 2 set ya. Makanya di sini tulisannya driver 600 watt. Oke, kalau yang biasa kan tulisannya 400 watt, tapi sama aja, cuma beda tulisan sama tempat final. Untuk trafonya pakainya 5 ampere 32, berarti dayanya kurang lebih di 150 watt di 4 ohm ya. Untuk finalnya pakainya Sanken 5DY. Kanan kiri sama speknya. Oke. Jadi di sini yang diservis itu ganti potensio semua. Ini kalau dilihat potensionya baru semua. Ya karena yang lama kemakan debu pada kemprosok. Oke, lalu tonnya, ini tonnya agak dengung tapi ya nggak bisa diakali ya kalau ton karena banyak banget. Kalau dilihat modulnya ada 1 2 3 4. Ada 4 ton kontrol atau penguat ya. Makanya noise-nya gede, yaitu resiko. Oke, lalu satu lagi nih tak tambahi kabel merah hitam yang melanggrang ini buat LED indikator depan. Jadi tadinya polosan nggak ada LED sinyalnya. Ini tak tambahi 2 biji buat masing-masing. Jadi tahu kalau kitnya itu kerja, kerjanya sama apa enggak gitu, bisa tahu. Oke, sekarang kita tes untuk DCO dan juga bias. Kabel speaker udah copot. Oke, untuk DCO channel kiri sini. Oke, ini untuk DCO-nya jalan-jalan 0 sampai 5 ya. Bagus. Lalu untuk yang kanan channel kanannya DCO-nya 5 sampai berapa itu? 10-an ya. Oke, ini dia nggak mau diam ya. Berarti mungkin tandanya itu agak osilasi ya, mungkin ya. Oke, lalu untuk suplainya ya, suplai di sini. Ini suplainya ada di 45 volt DC. Oke, untuk elkonnya pakai Oranda. Berapa ini voltnya? Oke, di sini, nah ini dia. Tulisannya 10.000 mikro 50 volt ya. 50 volt, tulisannya dikasih 45 masih aman kayaknya. Iya, enggak anget. Tapi ngepres ya. Oke, untuk bias ya. Kita cek bias final nih. Ini yang channel kiri. Bias final ada di 500. 500 sampai 499 ya, 500 lah. Ini yang di kanan atau yang di plus, yang kirinya. Yang kirinya 500 juga ya. Oke, jadi untuk biasnya lumayan tinggi. Di setting 500-an, ini yang channel kanan, channel B. Di sini 48, 47. Oke, ini yang min, yang plusnya. Yang plusnya 500-an, oke. Di yang kanan DC-nya agak gede dikit karena biasanya agak gede dikit juga.
Oke, sekarang kita pasang speaker. Speaker pakai 15 in 2 biji, yang bawah ACR 15600, yang atas 15500. ACR semua. Kita coba lagu yang baru ini. Lagu TikTok. Copyright apa enggak? Enggak roh. Oke, Pak Mahrib tapi enggak susah, suwe-suwe ya. Itu tadi untuk hasil suaranya ya. Untuk bassnya dia cenderung ke jeduk, bass-bass atos ya. Oke, untuk pendinginnya lumayan hangat, baru sekitar 5 menitan kita tes. Ini lumayan hangat, pendingin pakai yang tebel. Kayak pasnya nyedot tapi ya. Oke, kalau ditutup ya mungkin adem-adem aja. Oke. Oke, untuk video review power perumahan 5 ampere ya, Sunken. Sekian, jangan lupa di subscribe. Terima kasih.